minggu, pilihan dari Kinter Minggu ini sebagaimana yang dijanjikan ya, di konti malam ini kita bersama dengan Abang Roy dan juga Abang Sophie kita. Abang Roy merupakan pengasas animasi kita, Abang Sophie kita, di mana Tok Dalang Wayang Kulit kita. Selamat datang, terima kasih kerana sudi singgah ke konti kita malam ini. Bepi bingi suara sikit, apa khabar Bepi? Kabar baiklah juga. Hati dia ya. Yang tu kita rahsia dulu suara siapa ya. Mungkin anda peminat-peminat seni apa bagi wayang kulit ya. Sudah pun ketahuilah suara siapa yang bersuara tadi tu. Okey, dan juga Abang Roy kita, khabar okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak jumpa ya. Ya, lama tak tahu dah. Oh, 18 tahun ya. Sekali kita ada sebalik tabir ya. Sebalik tabir aja ya. Kena dengar suara adalah. Ya, alhamdulillah sekarang ni. Yes, bersama dengan kami untuk malam ni. Jadi anda rasanya tidak kesik lah, tidak sunyi lah ya. Bersendirian ke, pastinya dapat bersama dengan Abang P dan juga Abang Roy kita di konti pada malam ni untuk sama-sama menceriakan suasana malam anda di luar negara. Anda boleh dengarkan di www.manis.fm tu dia. Jadi pendengar kita di luar sana lah ya, nak tahu lebih detail lagi, orang kata lebih mendalam lagi panggilan untuk Abang P kita ni. Nama sebenarnya apa nak Abang P? Nama sebenarnya Cik Mat Saupi bin Isa. Cik Mat Saupi bin Isa. Bin Isa ya. Asal mana tu? Kapu cepat cetok pasal mah Kelantan. Tu dia orang cetok pasal mah je. Anak beranak dengan Roy hok buat animasi. Tu dia. Lo ni duduk mana tadi ni? Lo ni jadi apa Saupi duduk dalam Feda Tenen Besuk Terengganu. Masih lagi. Ya, masih lagi bersama dengan Feda. Masih lagi. Penolka lah ya. Penolka. Tu dia. Dah 30 tahun dah. 30 tahun dah ya. Sampingan lah untuk wayang kulit ni. Bukan sampingan wayang kulit ni. Sebelum jadi masa? 10 lagi. Sebelum masa lagi. Duduk di kapur tu main wayang kulit dah daripada umur 16 siapa koloni. 16 tahun dah. 16 tahun. Ceburi wayang kulit ni ya. Tu dia ini sangat. Jadi 16 tahun dah, umur 16 tu dulu dia tak panggil wayang sopi. Panggil wayang apa? Panggil wayang budak. Wayang budak. Bangsa tu budak umur 16 ke budak. Tak ada tu dalam wayang. Umur 16 tahun. Jadi apa pini umur 16 tu main dah kata-kata dia panggil wayang budak. Kata iti lagi ya. Tu dia. Kita beri tajuk aja kata Abang P boleh bawa cerita ya yang nak disampaikan. Itulah lebih Abang Sofi. Segi persiapan sebagaimana Abang Roy tadi bagi tahu, hanya bagi point je, bagi tajuk je Abang P kita boleh huraikan ya ceritanya. Biasa kita akan apa kita akan diberi tahulah format apa yang penganjur tendak ya. Jadi mengikut penganjur lah ya daripada kalau kisah pasal Mak Rempik ke kita bagi tajuk Mak Rempik lah. Jadi kisah tu Abang Roy akan bagilah pada Abang P. Boleh buat lah. Cerita boleh bawa jalan cerita tu jalan ya. Cerita tu. Bagaimana ya? Hei, apa dia biar? Aku nak tanya mu ni. Hei, tanya apa dia? Malu korang lah macam tu. Aku benci lah. Biasa ni. Nak tanya ke tu? Biar tanya apa dia biar? Tak lama tu nyakit kecil mana. Hei. Gua nak mungkuk aku kali pagi kat nak hak mani. Tengah hari kat nak hak mani. Malah nak hak mani. Menyakit kecil mani tu ni. Gini ya biar. Biar kena dengar. Bukilah kata mono hak kecil mani. Amono satu kuat lagi. Mani FA. Bukilah mono hak kecil mani. Ya pehek kat sikit. Jadi Bukan kecil mani. Amos sebagu angin lah biyo. Seset DJ mani FN lah biyo. Kena dengan jiwa Amos. Lagu Amos no tu dia pasal dulu lah biyo. Ngerti weh. Aku pun. Tak ada rodi aku weh. Tak ada siaran weh. Siaran ke apa memang. So lah tu. Siaran ke apa? Mani FN. Mani FN saya. Mani be jai 90 40 ni. Ha sungguh. Muntik kau dia doi. Gini be ya, mana tanya be ya? Tanya ke dia. Amo nak tanya be ya, mana tua ko mutu sika dengan lori balok.
motor sikat dengan lori balok. Ha. Mu kata mana tua? Mana tua? Tua lori. He. Dengan motor sikat. Abang mak. Ah, tua lori weh. Lori tu bit reji dia pemulaannya. Ha, tunggu. Kamu kata tua motor sikat apa ya? Bapa ni tua motor sikat dengan lori. Motor sikat ada tukar, lori tak ada tukar, ada tayar. Kita buat suara animasi lah mana. Papi, Papi dia buat tu, Papi buat belakang. Mula-mula ni, Papi nak buat suara ni Rohana. Yeah. Ha, dia apa kata? Abang ya, hei. Ambulah juga ni Rohana. Usi sungguh hari ni. Sahabat lagi kata di nak akhir zaman. Orang matilah. Hidup kelek. Itu suara ni Rohana. Ya, hari mati hidup balik ni. Lepas tu suara Sa'i pula. Ayah keluar. Yeah. Jadi kita dah panggil Sa'i. Kita dengar ni Rohana Raya. Orang mati hidup kelek. Kita nak tanya dia ni Rohana. Gapo dia bersa'i? Orang mati hidup kelek kat mana? Lepas dia tanya orang mati kat, orang hidup kau kelek lah. Oh, kau tu. Jadi yang hidup tu, lepas dia tanam-tanam yang meninggal yang mati tu, balik. Balik lah eh. Tu dia. Yalah. Ni suara wayah pula. Lagu mana kita lah ni? Lah ni kita duduk tempat kelas, tempat standard, tempat orang hidup minat ramah. Mana dia? Bana Terengganu. Orang panggil tempat satu pada ke Amani FM. Itulah orang lain tidak ada suka cek woyah gini. Aku suruh naik angin lah. Sain popok set dan DJ Radio Terengganu FM ni kak. Dia ajak aku mari sini. Mani FM ni Sain. Tentulah biar tu suara siapa? Suara aku woyah lah. Lepas tu nak buat suara Pama baru. Loh kecil Pama baru. Kita panggil Pama baru. Kita ucap terima kasih banyak kepada puak-puak kaki tangan Mani FM. Itu suara Pama baru. Suara Cik ni berdolah puluh dia gagak. Ala-ala-ala itu. Ala-ala-ala-ala panggil. Ala-ala-ala panggil. Jenny, wadaloh, kayu baru. Alah kita duduk, alah kita duduk, alah kita duduk tempat tesi, radio, mani apa? Sebelum berpisah lah pada malam ini dalam pilihan dikir, ada ucapan lah daripada Abang Roy kita dulu. Ya, sebelum kita dengarkan Abang Pilih. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih lah kepada Mani FM. Menjemput kita, kalau dengan Abang Sofi lah. Ya. Hari ini kita memperkenalkan, biasanya kita di sebalik tabir kan. Jadi hari ini boleh dengar semua. Ya. Ya. Jadi itu je lah. Jadi anda kalau nak lihat animasi bolehlah boleh layari channel Art Media Production. Dan itu semua ada animasi. Daripada tahun 2003 lagi. Sampai lah terbaru. Abang akan masuk situ dah. Dan nantikan kemunculan video terbaru. Video terbaru akan ada insyaAllah. Dalam proses ya. Okey, terima kasih untuk Abang Roy kita kerana sudi singgah ke Konti Malaysia FM malam ini ya. Dan juga Abang Sophie kita, sebelum kita berpisah, buat seketika waktu kata berpisah. Pisah ni pisah tak bersua sekejap je. Ada masa, ada ketika kita jumpa dulu. Jumpa sama. Pisah dulu. Tu dia. Jadi terpulanglah kepada Abang P kita malam ni, nak bawa watak siapa untuk salam berpisah malam ni. Silakan. Abang ya. Lagu mana ni? Aku banyak-banyak kocik ni berdoloh tak. Kita untuk berpisah dengan satu pada kemani apa yang dulu kita nak kelip besuk ni. Bila ui ucapkan sikit. Malik juga. Mucik ni berdoloh. Mu tolong rakyat sebab mu orang sekolah. Aku orang tak sekolah. Mu rakyat. Terima kasih. Ala kepada tak hidup bahasa dah ni. Padu, mungkin ambil sepanah lomone deh. Gudia, sepanah lomone.
apa ya? Aku dah rasa macam ni Wadoloh ni punuh kondensa ni. Sebenarnya, lo mana? Aku start semula macam ni Wadoloh. Aku dah rasa muat kuat dengan aku lah. Eh, sudah ni. Alright, itu dia suara Abang Sofie je secara spontan je dia yang keluar untuk malam ini ya. Terima kasih kepada Abang Roy dan juga Abang Sofie. InsyaAllah umur panjang dapat lagi kita bersama dengan mereka ya, dalam persembahan wayang kulit ataupun anda yang nak tonton video dalam YouTube bolehlah ya. Jadi sentiasalah anda ikuti Malaysia FM, yes, di mana jua anda berada. Teruskan kesedihan anda ya.